Ada si Lili Dut. Nah. Belakangan, bayi perempuan bernama Lili menjadi sorotan setelah dirawat Nagita Slavina. Bahkan Raffi Ahmad mengaku dirinya yang mengazani Lili saat lahir dan memberi nama bayi perempuan itu. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga membagikan potret kebersamaan keluarganya bersama bayi Lili ke media sosial. Dalam foto tersebut, Nagita Slavina nampak menggendong bayi Lili dengan ditemani dua putranya, Rafathar dan Rayansa. Alhasil publik penasaran dengan siapa bayi Lili dan siapa sosok ibu dan ayah kandung aslinya. Adapun Raffi Ahmad tak memberikan secara rinci mengenai rumor adopsi anak tersebut dan memilih tersenyum. "Lili, kita cerita nanti ya setelah lebaran," ucap Raffi Ahmad Sabtu 13 April 2024. Lebih lanjut, Raffi Ahmad pun enggan berkomentar soal pertemuannya dengan Lili dan alasan mengadopsi. "Yang penting niatnya baik, yang azanin aku juga. Mudah-mudahan bisa baiklah nasibnya si Lili," bekas Raffi. Postingan terbaru Nagita Slavina yang mencium bayi perempuan diberi nama Lili panjer komentar. "Grateful Lili, seperti malaikat baik yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala," tulisnya. "Ada ya, ada Lili ya. Gemes.